Pak Sekdes, mohon bisa dijelaskan mengenai bagaimana yang namanya Soto Pati itu yang dulu pernah dikenal sebagai desa budaya di tahun 1994. Nah, sampai sekarang kondisinya seperti apa dan bagaimana pengertian penjenengan mengenai kebudayaan yang berkembang di sini, Pak Sekdes? Makanya wonten mereka, wonten Pak Iskandar Siregar saking Balai Konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberi waktu pada saya. Yang sebelumnya, yang terhormat para bapak ibu dan yang rawuh, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Para hadirin sekalian, tentunya peserta kesenian yang ada di Dusun Kidung Kulon Purwokerto ini. Dan terima kasih kepada panitia yang mana pada hari ini bisa mengadakan seperti ini. Namun kala saya menjadi sekdes pada tahun berapa itu 83 itu saya menjadi sekdes, itu dulu masih satu jadi satu sekopati dari bawah sampai Sukomakmur sangat ujung Gunung Sumbing. Nah, tahun kurang lebih 2006 itu yang sebelah atas itu sudah dipecah karena memang pemparan, karena wilayahnya yang sangat luas, lebar, dan masyarakat juga begitu banyak. Ya, dari situlah saya juga tahu bahwa khususnya desa Sopatu banyak kesenian budaya yang unik-unik, tapi ya karena jauh dari perkotaan sehingga masih alami, sehingga kesenian-kesenian pun juga masih alam, masih ada yang peninggalan nenek moyang seperti mungkin ambil-ambil lumut, ada yang namanya alur, terus badut, itu memang kalau anak-anak sekarang mungkin kurang tertarik karena memang seninya seperti itu aja. Namun mungkin karena ini sekarang sudah waktunya agar budaya atau kesenian rakyat di Indonesia diuri-uri, jangan sampai punah, karena itu kalau mencari mungkin di mana saja nggak ada, makanya harus kita uri-uri. Dan saya terima kasih sekali pada paguyuban seni budaya Borobudur khususnya yang telah memilih Desa Sopati. Mudah-mudahan mulai awal ini seterusnya untuk dibimbing, dibina kesenian yang ada di Desa Sopati, khususnya tidak hanya di Kidung Kulon. Mungkin satu Desa Sopati yang sekarang aja mungkin lebih dari 20-an kesenian. Apalagi nanti kalau gabung dengan Sukomakmur itu yang sebelah atas itu juga lebih banyak sekali. Kalau dulu itu ada 3 bukan 5 masih dengan Sukomakmur. Mungkin Sukomakmur pun ingin seperti dibina seperti ini, dan saya yakin itu akan lebih seru lagi di atas sana. Akhirnya saya mohonkan kepada Pak Sekdam untuk bisa memberikan sekedar ulasan, dan nanti saya mohonkan pada Pak Iskandar, karena non sewu Pak Soto Pati Sukomakmur dalam akhir-akhir ini Pak, 3-4 bulan ini Pak, untuk bisa ditahu aja. Ini kebetulan ada peran Pak Iskandar yang dari Balai Konservasi, ada Mas Rianto dari PT Taman, kita bikin namanya Sundera Tari Kidung Karma Ibangga. Kidung Karma Ibangga itu menceritakan tentang relief Borobudur. Nah, kebetulan Pak Iskandar yang sudah nyatrito Pak, itu yang memberi, bukan saya. Pak Iskandar ini yang bisa memberikan cerita tentang bagaimana sebetulnya nyambungi antara Sukopati Sukomakmur yang desa budaya itu dengan Kidung Karma Ibangga. Mas Rianto dari PT Taman Pak, kesenian penjenengan sebetulnya sering ditanggap oleh Pak Rianto.
kurang tanggap, sudah tanggap sekarang ya Pak. Oke, Pak dan Ramil nanti bisa melengkapi di sisi monggo yang penjenengan mungkin bisa, dan teman-teman dari UMM ya, kebetulan penjenengan KKN di sini ya. Nah, direk sekuat ini. Pada Pak Sekjen, Pak Sekta monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan hanya kepada Allah SWT yang mana senantiasa telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat bertemu dalam rangka Sonjur Deso di wilayah Desa Sutopati. Untuk itu, pertama kita mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya, utamanya dari Bapak-Bapak dari Kementerian Balai Konservasi dan Bapak-Bapak juga dari rekan-rekan Muspika, tak lupa juga dari Dinas Pariwisata dan juga para tamu undangan lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita aturkan selamat datang dan tentunya ini hal yang sangat baik, kami sangat mengapresiasi, kami sangat bangga paguyuban masyarakat pecinta seni bisa melaksanakan momen acara di Desa Sutopati ini. Saya tadi matur dengan Pak Kades sudah berapa kali untuk acara ini, ternyata baru kali ini ya Pak ya. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kami, kami ketepatan untuk bisa dilaksanakan hal ini. Kami mohon berkenan untuk di masa-masa yang akan datang untuk bisa dilanjutkan, Pak. Jadi mohon nanti segala unsur yang ada untuk bisa membina apa yang telah disampaikan Pak Sekdes tadi. Di sini banyak potensi seni budaya yang ada di wilayah Desa Sutopati dan tidak lebih dari 20 ya, Pak. Lebih dari 20, ini tentunya perlu adanya keberlanjutan pembinaan dari bapak-bapak ibu semua yang berkompeten. Untuk itu, monggo segala potensi yang ada di Desa Sutopati ini, mari kita gali bersama, kita kembangkan bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa melestarikan seni budaya yang ada di wilayah kita. Kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, juga warga desa atau warga dusun Kledung Desa Sutopati yang saya hormati, yang sangat antusias nampaknya untuk hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari Balai Konservasi Borobudur. Sebenarnya yang harus hadir adalah pimpinan kami, tapi karena ada acara di Jogja, ya beliau menugaskan saya untuk mewakili acara ini. Ini memang sudah beberapa tahun belakangan ini Pak Sucoro dari Warung Info Jagat Celebuk di Borobudur, ya mungkin bisa dibilang kerjasama dengan kantor kami. Tapi sebenarnya pionir atau penggagas semua ini tentu Pak Sucoro. Pak Sucoro dan komunitasnya di Borobudur. Kebetulan kita yang selama ini merawat Candi Borobudur, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, itulah yang kami tambahkan pada gagasan luar biasa dari Pak Sucoro. Misalnya tadi disampaikan Kidung Karmawi Bangga, mungkin ada beberapa bagian atau cerita, atau kalau di Kidung Karmawi Bangga itu adalah sentra tari, ada yang bisa kita tambahkan untuk melengkapi dari cerita-cerita relik yang ada di Candi Borobudur. Di lantai paling bawah Borobudur yang sekarang sudah ditutup ada 160 relik, itulah yang kita tambahkan. Tapi tentu penggagas semua ini adalah Pak Sucoro. Kami ikut mewarnai di tengah-tengah. Jadi memang kita sangat butuh, sangat diperlukan juga orang-orang
tanda kutip orang gila seperti Pak Coro, karena saya sudah pernah juga ikut diajak ke Windusari yang jauh dari tempatnya di Borobudur, ikut melestarikan kebudayaan di sana, sekarang ikut di sini di Sutopati yang tahun 84 ya Pak ya, dicanangkan sebagai desa wisata oleh Bu Edi Setiwati, mungkin pada saat itu adalah sebagai dirjen kebudayaan kalau nggak salah. Jadi ya tentu kami juga punya kewajiban, juga punya beban moral juga untuk ikut tetap mendukung itu dari Balai Konservasi Borobudur. Jadi kalau mungkin kita punya 2 atau 3 orang aja seperti Pak Coro di Kabupaten Magelang ini, saya kira luar biasa, luar biasa. Jadi kami akan tetap mendukung hal seperti ini karena menjadi bagian dari tugas Dirjen Kebudayaan atau Dijen Kebudayaan, walaupun kami di Borobudur adalah merawat, kalau istilah di kantor tangible, tangible itu yang berbentuk benda, kalau ini adalah intangible, jadi yang tidak bisa dipegang sebenarnya kebudayaan ini. Jadi kalau orangnya sih bisa dipegang Pak, tapi kalau apanya kalian tentu dilihat. Ini menjadi ada tugas juga dari, seperti di Jogja ada Balai Pelestarian Nilai Budaya, ini menjadi tugas mereka. Kalau Balai Konservasi Borobudur itu merawat atau melestarikan yang bisa dipegang, bisa dijamah. Tapi secara keseluruhan, secara umum, hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian kami, menjadi tugas kami juga. Kami tidak bisa mengelak atau menghindar, wah itu bukan tugas saya, tidak. Tapi kami juga ikut bertanggung jawab secara moral untuk ikut melestarikan kegiatan atau hal-hal seperti ini, karena ini juga mana ambles candinya, karena 50 ribu orang sekaligus naik candi Borobudur. Nah inilah sebenarnya yang ingin, gimana kalau ini yang 50 ribu orang ini jangan sekaligus ke candi Borobudur, tapi mutar dulu ke Sutopati, Sutomakmur, Peledung sambil makan buah peledung ya Pak ya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rianto mau bisa melengkapi dari sisi kepariwisataan Taman Wisata Candi Borobudur. Pak Rianto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Taman Wisata Candi Borobudur. Ini sebenarnya yang hadir adalah Ibu Kepala Unitnya. Namun mohon maaf Pak Coro atau panitia bahwa Ibu Kepala Unit tidak bisa hadir di sini karena baru sakit kemarin di Bethesda, sehingga kami memutus kami untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, yang kami hormati Bapak Camat. Camat mana nih? Camat bisa bersantai-santai dulu nonton kesenian. Ternyata kesenian yang dipentaskan di sana itu dari Sutopati dan lain sebagainya, lingkungan Kabupaten Magelang. Nah, lingkungan Borobudur ini yang diprakarsai oleh Bapak Sutoro, saya sangat mendukung dan sangat berterima kasih. Pak Sutoro masih sempat, walaupun hutan, sungai, dan samudra sepanjang Elo Mogo berjajar di bantaran kisah duka pemilik negeri kaya raya yang jelata tetap tentara sepanjang usia, tetap jua tak punya apa-apa. Oke, terima kasih.